Pendekar Bego Jilid 33 Tamat Ong Itsin segera tertawa terbahak-bahak. Kau tak usah membohongi orang Ciok yang lisin selamanya tinggal dalam lembah Hwe Yan Kok, mana mungkin dia mau diperalat olehmu. Be Siow Soh segera tertawa cekikikan. Betul-betul menggelikan sekali, rupanya ketajaman pendengaran kalian kurang baik ketahuilah Ciok yang lisin sudah lama menggabungkan diri dengan perkumpulan kami, malah dia bersedia untuk turun tangan sendiri menghadapi kalian. Aku tidak percaya. Kalau tidak percaya, mengapa tidak kau tengok ke sana seru Xiao sambil menunjuk ke arah tebing seberang. Ong Itsin dan para jago menengok ke depan, betul juga seorang perempuan tua berbaju merah sedang berdiri tegak di situ. Perempuan tua itu rambutnya telah memutih semua, di punggungnya menggembol sebuah buli-buli besar, sedang di bawah pinggangnya terdapat beberapa kantung kulit. Dia memang tak lain adalah Ciok yang Lisin. Kau benar-benar hendak membunuh para jago dengan senjata berapimu itu, Sin segera mendongakkan kepalanya menegur, mencorong sinar bengis, dan dendam dari balik wajah Ciok yang Lisin dengan wajah menyeringai seram dan mata melotot penuh rasa dendam. Dia berteriak. Bocah keparat lebih baik kau tak usah berlagak lagi di hadapanku. HMM, ketahuilah, hari ini aku sengaja datang kemari untuk membalaskan dendam bagi kematian muridku. Hayo jawab, mengapa kau bunuh murid kesayanganku itu? Mula-mula Ong Itsin agak tertegun, rupanya ia tidak mengerti apa yang dimaksudkan lawannya, tapi setelah berpikir sekian lama, mendadak satu ingatan melintas di dalam benaknya, dia lantas berseru dengan suara lantang. "Oh, oh, rupanya kau maksudkan Tobin Yauhu, Siluman rasai berwajah Toh. Jadi kau sengaja hadir di sini untuk membalas dendam atas kematian perempuan Siluman itu? Sebagaimana diketahui, Tobin Yauhu adalah gundik kesayangan Tian Tok Tai Ong, selain sebagai gundik kesayangan dari gembong iblis tersebut," sesungguhnya dia adalah murid kesayangan dari Chiok yang Lee Sin Bulan berselang, ketika Ong Nitsin menghancurkan kota ular berbisa, pemuda ini merasa benci sekali atas kekejian lawannya yang telah menggunakan senjata rahasia berapi untuk menghadapinya dalam pertarungan tersebut. Akhirnya dia berhasil membunuh musuhnya itu. Betul betul di luar dugaan. Ternyata kematian dari Tobin Yauhu tersebut justru mengakibatkan munculnya gembong iblis tua ini untuk membantu pihak Kitian Kau. Sementara itu, Ciok Yang Lisin telah naik pitam, dengan wajah merah membara dia berseru. Kau tak usah banyak berbicara lagi, Seandainya Lonio tidak bermaksud untuk membalaskan dendam bagi kematian muridku, memangnya kau anggap aku khusus datang kemari hanya untuk berterima kasih atau bersalam-salaman dengan dirimu. Berkerut kening Ong Itsin setelah mendengar perkataan itu, dia merasa ucapan itu amat tak sedap didengar. Setelah termenung sesaat, dia pun berkata lagi. Oh, oh jadi kalau begitu... Kehadiranmu di sini hanya bertujuan untuk mencari aku dan membalaskan dendam bagi kematian muridmu itu. Bagus, bagus sekali. Memang paling baik kalau urusan ini kita selesaikan secara pribadi kita sendiri, sebab kebetulan sekali aku memang telah berhasil menguasai semacam ilmu sakti yang tak mempan direndam dalam air, tak hangus dibakar dengan api. Tentunya kau tidak keberatan untuk melayani diriku satu lawan satu, bukan? Ciok Yang Lisin merasa geram sekali, kalau bisa dia ingin menerjang anak muda itu serta mencincang tubuhnya menjadi berkeping-keping. Begitu mendengar tantangan tersebut, tanpa berpikir panjang lagi dia menyaut. Baik, kululuskan permintaanmu itu. HMM, jangan kau anggap aku dijerik untuk berduel melawanmu. Menyaksikan lawannya sudah termakan oleh bandingannya yang memang bertujuan untuk memanaskan hati lawan itu, Ong Nitsin tidak menyia-nyiakan kesempatan baik itu dengan begitu saja, dengan cepat dia berkata lebih lanjut, "Ucapan seorang Kongcu, ibaratnya kuda yang dicambuk, sekali ucapan terlepas keluar, sampai mati pun tak akan menyesal. Sebelum pertarungan dilangsungkan, aku ingin mengajukan satu syarat." Dan aku harap kau bersedia menerima syaratku ini. Apa syaratmu itu? Cepat katakan saja berterus terang, seru perempuan tua itu cepat. Permintaanku sederhana sekali, yakni sebelum pertarungan kita berakhir dan sebelum menang kalah di antara kita berdua berhasil ditentukan, aku minta kau jangan sembarangan menggunakan senjata rahasia berapimu untuk mencelakai para jago yang hadir di sini. Tentunya permintaanku ini tidak terlampau merugikan dirimu bukan? Ciok yang lisin tidak langsung menjawab. Dia termenung beberapa saat lamanya, setelah itu pelan-pelan baru mengangguk. Baiklah, untuk membuktikan kalau aku memang tidak takut kepadamu, ku kabulkan permintaanmu itu. Melihat pihak lawan telah menyepakati permintaannya, paling tidak Onitsin merasa agak lega. Sebab bagaimanapun juga untuk sementara waktu dia tak perlu menguatirkan keselamatan dari para jago yang hadir di sana lagi. Sorot matanya segera dialihkan memandang sekejap sekeliling tempat itu, dilihatlah empat penjuru tempat itu berupa bukit-bukit terjal yang menjulang tinggi ke angkasa. Hanya jauh di bawah tebing di seberang sana tampak ada sebuah tanah lapang yang cukup luas, paling tidak luas tanah lapang itu mencapai beberapa ban. Menyusul kemudian, di belakang tanah lapang tadi terbentang sebuah hutan yang cukup lebat. Menyaksikan keadaan medan yang terbentang di sekeliling tempat itu, dengan cepat Tong Nitsin menyusun suatu rencana yang sempurna guna menanggulangi ancaman lawan. Setelah termenung sejenak, dia baru berseru. Bagaimana kalau kita langsungkan saja pertarungan ini di tengah tanah lapang sana, agar jangan sampai pertarungan tersebut mengakibatkan kerugian atau cedera pihak mereka yang tidak tersangkut dalam persoalan ini. Ciok yang lisin mendongakkan kepalanya memandang sekejap tanah lapang di depan sana, kemudian manggut-manggut. Baik, kita boleh bertarung di tempat itu. Pelan-pelan Ong Nitsin beranjak dan menuju ke tanah lapang tersebut kemudian setelah duduk bersila sambil mempersiapkan diri, dia pun berkata dengan tenang. Nah, aku telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, bila kau telah siap, silahkan kau lancarkan seranganmu itu. Sebagaimana diketahui, ilmu senjata rahasia berapi yang dimiliki Chiok Yang Lisin sudah amat termasyhur namanya di seluruh kolong langit, semua orang tahu bahwa senjata rahasia tersebut sanggup menghancur lumatkan tubuh manusia. Maka ketika dilihatnya Ong Itsin bermaksud untuk menggunakan tubuhnya menghadapi serangan senjata api lawannya, sedikit banyak para jago dibuat terkesiap juga sehingga tanpa terasa peluh dingin dan diam bercucuran membasahi tubuh mereka. Selain daripada itu, mereka semua juga tahu kalau Ong Itsin berbuat demikian tak lain bertujuan untuk menyelamatkan semua orang dari bencana yang tak diinginkan. Kebesaran jiwa dan semangat juang yang diperlihatkan anak muda itu dengan cepat mengharukan setiap orang. Diam-diam, para jago tersebut merasa semakin kagum lagi terhadap kegagahan dan kebesaran jiwa anak muda itu. Kontan saja ada beberapa orang yang terpengaruh oleh dorongan emosi meluap dalam dada mereka, mendadak melompat ke depan dan siap mendekati si anak muda itu. Ihlewe Ejeng, Seng, dua malaikat dari kolong langit, yakni Leng Mongsin Cheng gurunya Ong It Sin dan Biao Tem Sini gurunya Bwe Leng Soat beserta Dewa Cebol menjadi terperanjat sekali. Buru-buru mereka memencarkan diri dengan niat untuk menghalangi. Setelah menjamin kalau tiada mara bahaya yang mengancam, barulah perasaan mereka menjadi tenang kembali Sementara di pihak sini sedang ribut-ribut, dari atas puncak bukit karang itu kedengaran ciok yang lisin sedang berseru dengan suara yang keras seperti geledek Bocah keparat, kau tak usah tekebur dan tidak memandang sebelah mata pun kepada orang lain, coba kau Rasakan dahulu beberapa butir peluru pelek siogitan milikku ini, lihatlah sampai di manakah enaknya peluru-peluruku itu. Berbareng dengan selesaikan perkataan tersebut, tampaklah bayangan hitam dari beberapa butir peluru itu segera berhamburan ke bawah dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Ong -Sin hanya duduk tenang-tenang saja di bawah pohon siung. terhadap datangnya ancaman mana dia tidak ambil peduli seakan akan serangan tersebut bukan suatu ancaman yang bisa membahayakan jiwanya. Tapi begitu peluru-peluru sakti tersebut sudah hampir menyentuh permukaan tanah, mendadak ujung bajunya dikebaskan ke depan, lalu disambar ke samping dan tahu-tahu peluru-peluru tadi sudah berpindah ke dalam sakunya tanpa meledak. Menyaksikan demonstrasi yang amat mengagumkan itu, serentak para jago bersorak-sorai kegirangan. Teriaknya berulang kali, "Benar-benar kepandaian yang hebat! Benar-benar suatu kepandaian yang luar biasa!" Ciok yang lisan mendengus dingin, ia merasa penasaran sekali menyaksikan kelihayan lawannya itu. "HMM, aku masih mengira bocah keparat ini punya kepandaian yang amat luar biasa, rupanya hanya mengandalkan ilmu silat untuk menyambut sambitan senjata rahasia sialan." tampaknya kau memang benar-benar sudah bosan hidup? Serunya. Begitu selesai berkata, secara beruntun dia lantas mengayunkan tangannya berulang kali melepaskan dua puluhan biji peluru peledak ke arah bawah bukit. Bagaikan hujan gerimis, peluru-peluru sakti itu segera bertaburan ke atas tanah. Tapi sekali lagi Ong Nitsin mengayunkan ujung bajunya, betul-betul aneh sekali, peluru-peluru peledak yang semula berhamburan seperti hujan gerimis itu tahu-tahu membentuk dua garis lurus dan masuk ke dalam bajunya tanpa meledak. Ibarat batu yang dilemparkan ke dalam samudra luas, seketika itu juga lenyap tak berbekas. Itulah kepandaian Ban Liu Kui Tiong yang maha dahsyat dari aliran kuil Sian Si. Sekali lagi terdengar suara tempik sorak yang gegap gempita memecahkan keheningan, semua jago bersorak memuji kehebatan anak muda itu. Lama-kelamaan Ciok Yang Lisin berkerut kening juga, apalagi serangan yang dilancarkan berulang kali mengalami kegagalan total. Setelah termenung beberapa saat lamanya sambil menggigit bibir menahan emosi, dia lantas berteriak dengan penuh kegusaran. Bocah keparat, tidak heran kalau kau jumawa angkuh dan tekebur bukan buatan, rupanya kepandaian yang kau miliki terhitung hebat juga. He eh, he eh, he eh. Cuma kau jangan anggap Lonio sudah kau bikin keok sehingga kehabisan akal dan tak bisa berbuat apa-apa lagi, HMM bila kau sampai berpendapat demikian, maka perhitungan suyepoamu itu keliru besar sekali. Seraya berkata tangan kirinya segera merogoh ke dalam saku kulit macan tutulnya dan mengeluarkan tujuh butir benda berbentuk burung yang besar masing-masing benda itu sekepalan tangan. Burung-burungan itu berwarna merah darah dan mempunyai sepasang sayap yang dipentangkan lebar-lebar. Begitu perempuan tersebut mengeluarkan benda-benda tersebut, Bejinio yang berada di sisinya menjadi keheranan, dengan perasaan tidak habis mengerti dia lantas bertanya. Hei, oh yang sengcoan, benda apakah itu? Dengan sikap hormat siok Yang lisin segera menjura, kemudian sahutnya pelan. Menjawab pertanyaan dari Tai Seng Kau Chu, benda ini merupakan sebuah benda ciptaan mendiang guruku di masa tuanya dulu, benda itu bernama Liat Hwe Sin Yaa, Gagak Sakti menyembur api. Apabila dia terbang terhembus angin, maka segera akan timbul kobaran api yang besar sekali. Benda apa saja yang kena disambar olehnya segera akan terbakar sangat hebat. Barang siapa terkena api itu, maka tubuhnya akan hancur menjadi arang. Hmm, aku akan menggunakan benda ini untuk menghadapi keparat tersebut. Ingin kulihat dengan care apakah dia hendak menanggulangi ancamanku kali ini. Sambil berkata di tes persiapkan benda itu, kemudian dengan mempergunakan suatu kepandaian yang aneh dan luar biasa ia menyambit ketujuh ekor gagak sakti penyembur api itu ke bawah tebing dan menyambar ke arah pepohonan di mana Ong Nitsin berada sekarang. Benar juga, begitu ketujuh ekor burung gagak sakti penyembur api tersebut dilepaskan ke bawah, dengan cepat mereka menukik sedalam tiga depa ke bawah jurang. Setelah itu dari sekujur badannya menyembur keluar jilatan api yang amat dahsyat dan mengerikan. Dengan membentuk satu gerakan busur yang tajam, burung-burung gagak sakti itu menukik ke bawah dan langsung menyambar ke arah pepohonan Song yang tumbuh di sana. Menyaksikan kedahsyatan dari senjata rahasia tersebut, serentak semua jago menjadi tercekat dan berdiri termangu dengan mata terbelalak besar dan mulut melongo. Ong Itsin sama sekali tidak gentar menghadapi ancaman tersebut, dia masih tetap duduk tenang di bawah pohon seperti tak pernah terjadi apa-apa. Menanti ancaman lawan sudah semakin mendekat, dia baru mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 gagak api wahai gagak api, janganlah kalian hanya berhenti saja di tengah angkasa mari kemari, datang saja kemari sepasang tangannya segera digapai ke atas, seperti tujuh ekor burung gagak yang sudah memperoleh latihan yang matang saja, mendadak mereka pentangkan sayapnya dan meluncur ke arah tangannya. Tapi begitu menukik ke bawah, benda-benda itu segera hancur menjadi abu dan berguguran ke atas tanah. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Ternyata tak seorang manusia pun yang melihat jelas. Ciok yang lisin baru merasa amat terperanjat setelah menyaksikan serangan burung gagak berapi yang selama ini paling diandalkan pun mengalami kegagalan total, tanpa terasa bulu kuduknya pada bangun berdiri dan peluh dingin jatuh bercucuran membasahi tubuhnya. Mimpi pun dia tidak menyangka kalau kepandaian silat yang dimiliki pihak lawan telah mencapai ketingkatan yang begitu hebat. Diam-diam dia lantas berpikir. Sudah puluhan tahun lamanya aku malang melintang dalam dunia persilatan. Selama ini belum pernah ada seorang manusia pun yang sanggup meloloskan diri dari serangan dua macam senjata rahasia apiku dalam keadaan selamat, apalagi hidup segar bugar. Tapi heran, bocah keparat Shilong ini sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan-seranganku ini. Benarkah ilmu silat yang dimilikinya telah mencapai puncak yang luar biasa sekali sehingga senjata rahasia apiku sama sekali tidak mempan terhadap dirinya? Aaai, sudah tahu begini, kenapa aku mesti menghamburkan senjata rahasia apiku dengan percuma? Berpikir sampai di situ dia lantas memutuskan untuk menghadapi si anak muda itu dengan mempergunakan senjata yang jauh lebih tangguh lagi. Tangannya segera merogoh ke dalam kantong kulit yang berada di sebelah kanan, dalam kantong kulit itu berisikan 12 batang anak panah Xiao Tian Hui e Siam, panah api membakar langit. Yang dimaksudkan sebagai panah api membakar langit adalah semacam senjata api yang mempunyai daya bakar sangat tinggi, asal benda itu sudah dibidikkan maka sekalipun batu karang atau tanah pun akan terbakar hangus bila tersentuh. Meski demikian, perempuan itu juga tahu kalau Ong Sin selain memiliki ilmu Ban Liu Qiyu Tiong yang bisa dipergunakan untuk menyambut datangnya ancaman senjata rahasia, dia pun memiliki kekuatan sakti untuk menggiring serangan ke arah lain itu berarti setiap serangan yang dilancarkan olehnya bila tidak kena ditangkap, maka kena digiring ke tempat lain dan meledak jauh dari posisi tubuhnya, dengan sendirinya semua kegunaan dan kehebatannya jadi tak berguna sama sekali. Menyadari akan kelihayan musuhnya serta keistimewaan yang dimilikinya, Chiok Yang Li Sin memutuskan untuk mempergunakan kedua belas batang panah api membakar langit itu dengan sebaik-baiknya. Mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, Aha, benar, Bukankah keparat itu telah berhasil menyambut 20 biji peluru liat Wee Pek Milikku? Betul peluru tersebut baru akan meledak bila sampai tersentuh atau membentur suatu benda, tapi bukankah itu pun tak tahan menghadapi suhu yang terlalu panas? Yaa, kenapa tidak kugunakan panah berapi itu untuk menyerangnya? Asal suhu udara di sana menjadi tinggi, Bukankah peluru-peluru yang telah disambutnya tadi akan meledak semua? Berpendapat demikian, dia lantas bertindak cepat. Enam batang panah berapi yang maha dahsyat tadi dengan cepat dibidikkan ke sekeliling tempat duduk Ong Itsin. Panah-panah berapi itu memang luar biasa dahsyatnya. Begitu menyentuh tanah, kobaran api segera membakar semua benda yang dijumpainya. Hanya di dalam waktu singkat. Sekeliling tubuh Ong Nitsin sudah dikurung oleh api yang makin lama semakin membara itu. Pada mulanya Ong Nitsin masih belum memahami maksud dan tujuan dari lawannya ini, akan tetapi ketika tangannya menyentuh kedua puluhan biji peluru peklektan yang belum meledak dan masih berada dalam sakunya itu, dengan cepat dia menjadi paham apa gerangan yang sebenarnya diharapkan oleh pihak lawan. Diam-diam mengnit menjadi amat gelip pikirnya. Oh oh, rupanya kau mengandung maksud jahat kepadaku. Kau anggap peluru-peluru yang berada dalam sakuku ini akan meledak bila tersentuh oleh udara panas yang sengaja kau ciptakan di sini? Haah, 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 ah, ah, ah. percuma saja semua perbuatanmu itu. Kau tak pernah akan menyangka kalau di dalam sakuku aku menyimpan bola inti es yang tak terlukiskan dinginnya. Setelah berhenti sebentar, kembali dia berpikir lebih jauh. Sebetulnya, santai saja untuk bertarung adu kemampuan dengannya, tapi seandainya pihak lawan sampai naik pitam lantaran malu, kemudian mengingkari janji dan menyerang kawanan jago yang berkumpul di situ, bukankah suatu pertumpahan darah yang mengerikan akan segera terjadi di sana? Ya, aku tak boleh tidak harus sedia payung sebelum hujan. Kalau terjadi apa-apa dengan mereka, akulah yang bakal menanggung dosanya. Karena berpendapat demikian, sepasang matanya segera diputar memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian dengan suatu gerakan yang cepat mempergunakan ilmu Ciusui Buliang, air sejuk tanpa riak, dia menyelinap ke arah hutan belukar di samping arena pertarungan itu. Sebelum meninggalkan tempat itu, dia pun sengaja meninggalkan beberapa butir peluru pet kolektan yang maha dahsyat itu ke atas tanah. Dengan demikian bila dia sudah meninggalkan tempat itu, maka peluru-peluru mana akan meledak keras, seolah-olah dirinya yang terjebak. Betul juga, belum lama dia melompat pergi meninggalkan tempat itu, mendadak terdengarlah suara ledakan keras yang amat memekikan telinga bergema memecahkan keheningan. Untuk memberikan kesan seakan-akan peristiwa itu benar-benar terjadi, Bersamaan dengan menggemanya suara ledakan itu, dia segera menjerit ngeri seakan-akan menderita luka yang parah. Dengan terjadinya keadaan itu, kontan saja semua jago menjadi terperanjat sekali dibuatnya, semua orang mengira si anak muda itu benar-benar sudah tewas oleh ledakan yang luar biasa tadi. Terutama BW Leng Soat dan BWE Yau mereka menyangka pemuda kekasihnya telah tewas di tengah ledakan, Isak tangis yang memilukan hati segera berkumandang memecahkan keheningan. Tapi pada saat itulah, mendadak mereka dengar ada seorang berbisik dengan suara lirih. Adik soat adik Yau, kalian tak usah bersedih hati, aku tidak mati sungguhan, aku hanya bermaksud untuk membohongi pihak lawan belaka, tapi, tak ada salahnya bila kalian hendak berlagak seakan-akan bersedih hati, Agar pihak musuh mengira aku betul-betul menemui ajalnya, dalam keadaan demikian, cilok yang lisin pasti akan mengendorkan kewaspadaannya. Nah, menggunakan kesempatan yang amat baik, itulah aku akan berusaha untuk membekuknya. Sebab, bila aku tidak berbuat demikian, maka keadaan kita semua akan berbahaya sekali. Setelah mendengar bisikan itu, dua orang gadis cantik itu baru merasa lega. Seperti apa yang diminta Ong Nitsin dengan berlagak sedih, mereka sengaja menuding ke arah Ciyok Yang Lisin sambil mencaci maki. Siluman perempuan tua yang berhati hitam bertangan kejam, kau perempuan laknat perempuan sialan, tak tahu malu, kalau berani hayo bertarung secara jagoan, kau telah membakar rengkoh sin dengan care yang rendah dan terkutuk, ingat saja dendam sakit hati ini, Suatu ketika aku pasti akan membalas dendam akan kucincang tubuhnya menjadi hancur berkeping-keping. Ciok Yang lisin tertawa terbahak-bahak. Ha-ah, ha-ah, -ha, 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 ha kau anggap aku si nenek adalah seorang yang takut urusan. HMM, bila aku takut urusan, sudah sejak lama aku hidup mengasingkan diri dan tak pernah keluar dari rumah lagi. Ongit saja mampus di tanganku, apalagi kalian, Haah, haah, memangnya kalian bisa berbuat apa kepada diriku? Sementara itu dari arah tebing seberang sana terdengar ketua dari perkumpulan kitian kau, Xiao Soh sedang berseru sambil menyampaikan selamat. Cio Yang Lisin kau memang hebat dan berjasa besar sekali buat perkumpulan kita Qiong Hai, Qiong Hai. Atas jasamu itu pun kau cuma memberi kedudukan yang paling mulia dalam perkumpulan untukmu. Selain akan menerima pula keinginanmu, semua kebutuhan, serta rasa hormat dari segenap perkumpulan kami, mendengar ucapan tersebut di atas wajah cilok yang Lisin yang penuh keriput, terlintas rasa bangga yang amat tebal sambil tertawa sahutnya cepat. Kuucapkan banyak-banyak terima kasih lebih dulu atas kebaikan hati kau, itu terhadap kawanan manusia berotak udang berkepala baja dalam lembah itu. Apakah kau pun mempunyai suatu cara yang baik untuk menyelesaikannya kembali? Be Xiao Soh bertanya dengan suara lantang. Ciok Yang lisin segera menepuk buli-buli besar yang berada di punggungnya kemudian menjawab. Soal itu tak usah kau murungkan benda ini merupakan senjata api yang paling lihai di dalam lembah Wei Gan Kok kami yang disebut Engkau Wiliat Wei Biao, bibit api lima Gledek. Hanya cukup dengan setitik cahaya api saja, seluruh padang rumput bisa terbakar sampai musnah, apalagi kalau kusiramkan lebih banyak bibir api lagi, niscaya seluruh lembah Jitwe eh, kok ini akan berubah menjadi larutan api, jangankan manusia, semut yang berada di dalam tanah pun akan turut musnah pula menjadi abu dan arang. Dengan suara lantang Besiau Soh segera berseru kembali dari tebing seberang sana. Ciok Yang Lisin, kenapa tidak kau demonstrasikan kelihayanmu itu, agar semua anggota perkumpulan kita bisa membuka matanya lebar-lebar serta menambah pengetahuan serta pengalaman mereka. Dengan penuh kegembiraan Ciok Yang Lisin segera menyaut. Jangan khawatir, Kauchu. Hamba memang ada maksud untuk membasmi kawanan manusia yang menganggap dirinya sebagai jagoan golongan lurus dan kaum pendekar dari golongan putih ini menjadi abu. Tak perlu Kauchu perintahkan lagi. Setelah berkata sampai di situ, wajahnya segera menunjukkan sikap buas, kejam dan menyeringai. Mengerikan. Pelan-pelan dia menurunkan buli-buli besarnya dari atas punggung. Kemudian, sambil menghadapkan moncong buli-bulinya itu ke hadapan kawanan jago, dia mengejek dingin. "Hari ini, jangan harap kalian semua dapat meninggalkan tempat ini dalam keadaan selamat. Baru saja ia hendak membuka penutup buli-buli besarnya itu." Mendadak, aku rasa belum tentu demikian. Seorang mengejek sinis dari belakang tubuhnya, diiringi suara tertawa dingin yang mendirikan bulu roma. Dengan cepat dia berpaling ke belakang begitu mengetahui siapa yang berada di hadapan itu, kontan saja sekujur badannya gemetar keras, serunya agak tergagap. Kau, kau adalah sukma gentayangan dari Giok Bin Sin Leong, kau belum mati. Giok Binsin Sin Leong, naga sakti berwajah kemala, Ong Nit Sin segera tertawa dingin, dengan suatu gerakan yang cepat dia merampas buli-buli besar itu dari tangannya, kemudian mengejek dingin. Aku sama sekali tidak menyangka kalau hatimu sebenarnya begitu busuk dan kejam. HMMM manusia terkutuk macam kau tak boleh dibiarkan hidup lagi di dunia ini, sebab kau hanya akan menyebarkan dosa belaka bagi umat manusia. Nah, sekarang kau pun tak usah hidup terlalu lama lagi. Sana turun saja ke bawah, sebuah pukulan yang amat dahsyat segera diayunkan ke depan dan tepat menghajar punggung Ciok yang lisin. Seketika itu juga perempuan berhati kejam itu menjerit lengking dengan suara yang memilukan hati, darah kental. Munkrat keluar dari mulutnya, sementara seluruh tubuhnya terpental ke udara dan jatuh ke dalam jurang di bawah sana. Mungkin karena perbuatan jahat yang dilakukan sudah kelewat banyak, maka ketika terjatuh ke bawah tadi, persis tubuhnya terjatuh ke dalam arna yang sedang terjilat api. Seketika itu juga seluruh tubuhnya terbakar hebat, diiringi jeritan-jeritan yang memilukan hati dia berguling ke sana kemari. Tapi api bukannya pada malahan berkobar makin dahsyat, akhirnya hancurlah perempuan kejam itu menjadi abu arang. Si kebuang hitam Bejinio yang menyaksikan adegan seram itu menjadi ketakutan setengah mati, dia merasa bulu kuduknya berdiri semua sementara badannya gemetar keras tanpa banyak pikir lagi dia membalikan badan dan segera melarikan diri terbirik-birit. Ong Itsin tertawa dingin. Heeh, 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 kau ingin kabur jengeknya, manusia macam kau lebih-lebih tak boleh dibiarkan kabur, nah, roboh saja kamu di situ. Sebuah totokan segera dilancarkan ke depan desingan angin serangan yang maha dahsyat dengan cepat meluncur ke depan dan menghajar telak di tubuh lawan. Seketika itu juga si kebuang hitam Bejinio merasakan jalan darahnya menjadi kaku, tubuhnya tergeletak dan tak mampu berkutik lagi tapi mulutnya masih bisa bersuara dia berseru. Bocah keparat Lonio merasa menyesal sekali mengapa tidak kubunuh dirimu ketika aku datang ke lembah keluarga Li dulu. Itulah yang dinamakan perhitungan manusia tak bisa menangkan perhitungan takdir Memang beginilah takdir yang akan menentukan nasibmu Sementara itu, empat orang toa dari perkumpulan Kitian Kau yakni Jin Jinmo, Te Lengkun, Te -e Yong Mo menyaksikan chiok Yang Lisin tewas dalam keadaan mengerikan sedang Taiseng Pangcu mereka sudah terjatuh ke tangan lawan tak berbondong-bondong maju ke depan untuk memberi pertolongan. Ong Itsin segera mempersiapkan sebutir peluru peklek sambil mengancam. Siapa berani bergerak secara sembarangan akan segera kuperseni sebutir peluru peledak untuknya. Ancaman ini segera menggetarkan hati keempat orang iblis itu tanpa banyak berbicara lagi. Mereka berpekik, nyaring, kemudian bersama-sama melarikan diri ke belakang menanti musuhnya sudah pergi, Ong Itsin baru mengempit tubuh ke hitam hitam Bejinimar menuju ke atas bukit karang itu, tanpa membuang waktu lagi dia segera turun tangan membasmi kawanan pemanah yang berada di sana. Di mana cahaya emas berkelebat lewat, kepala manusia bergelindingan ke atas tanah, kejadian ini membuat musuh-musuh lainnya menjadi ketakutan dan segera melarikan diri terbirik-birit. Dalam waktu singkat, Seluruh bagian di atas tebing karang sebelah sini telah bersih dari musuh. Ketika Kitian Kauyak yakni Be Xiaosoh yang berada di bukit seberang menjadi terkejut sekali menghadapi serentetan perubahan situasi yang sama sekali tak diduga olehnya itu. Mimpi pun dia tak pernah menyangka kalau segala persiapan yang telah diaturnya dengan rapi dan matang ini, akhirnya harus berantakan tak karuan lagi bentuknya. Padahal kemenangan seharusnya sudah berada di pihaknya, tapi kenyataannya sekarang bukan saja jago-jago, andalannya banyak yang tewas. Bahkan dari pihak yang menang sekarang, dia terdesak hebat. Yang lebih payah lagi adalah ibunya berhasil ditawan musuh, dan anak buahnya dijagal. Dia hanya bisa menyaksikan semua peristiwa itu berlangsung tanpa sanggup memberi pertolongan untuk sesaat, menjadi gelagapan, dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Akhirnya dengan sorot mata memancarkan sinar kegusaran, dia bersumpah dalam hatinya. Bangsat, tunggu saja tanggal mainnya, aku akan menggunakan gigi untuk membalas dengan gigi. Sesungguhnya di dalam lembah Jit Hwe Eko tersebut sudah ia persiapkan bahan peledak yang ditanam dalam lembah tersebut. Tapi setelah para jago mengambil tindakan lebih baik berdiri di tanah lapang daripada menyembunyikan diri di tempat yang tersembunyi, sehingga sebagian besar di antara mereka tidak berada dalam lingkaran tanah yang ditanami bahan peledak, maka pertama dia tak ingin memukul rumput mengejutkan ular. Kedua, dia percaya dengan kemampuan Ciok yang Lee Sin akhirnya langkah itu tidak dipersiapkan lebih jauh. Siapa tahu usaha Ciok yang Lee Sin mengalami kegagalan total. Bukan keuntungan yang berhasil diraih, malah sebaliknya. Ong Nitsin berhasil menyelundup ke atas bukit di seberang sana dan menghabisi semua orang-orangnya yang dipersiapkan di sana. Dalam keadaan yang sangat terdesak ini, akhirnya ia turunkan perintah untuk melancarkan serangan. Dalam waktu singkat, dari atas bukit berjatuhan batu-batu cadas dan kayu-kayu balok yang amat besar. Selain itu dicampuri pula hujan panah dan senjata api yang berhamburan ke seluruh lembah. Tentu saja bahan peledak yang ditanam dalam bumi yang diledakkan sekaligus. Suara gemuruh yang memekikan telinga diikuti goncangan gempa yang dahsyat seketika itu juga membuat suasana dalam lembah itu menjadi kacau balau tak karuhan. Menghadapi ancaman semacam ini, Giok Sin Leong Sin segera berpekik, nyaring, dan melejit ke tengah udara, dan segera melesat ke depan sana. Dalam waktu singkat, dia sudah berhasil menembusi beberapa bukit karang itu, mencapai tepian seberang. Pedang Naga Emasnya segera bekerja keras, tidak mengenal ampun lagi ia tebas segenap musuh-musuhnya yang dijumpai sepanjang jalan. Jeritan-jeritan ngeri yang memilukan hati segera bergema, memecahkan keheningan. Darah segar berhamburan membasahi seluruh permukaan bumi, kutungan badan, kaki, tangan berserakan di sana-sini, tumpukan mayat memukit, darah menganak sungai, pemandangan di tempat itu benar-benar mengerikan sekali. Menyaksikan keganasan dari si anak muda itu, siapa lagi yang berani menentang maut untuk membendung serbuannya? Apalagi setelah menyaksikan rekan-rekan mereka yang berada di bukit seberang, terbasmi tak terampunkan lagi, kontan saja semua orang lari tunggang-langgang, berusaha menyelamatkan diri sendiri. Dalam keadaan demikian, peduli amat dengan tugas yang penting adalah menyelamatkan selembar jiwa sendiri dengan meredanya serangan dari kawanan iblis perkumpulan Kitian Kau. Keadaan para jago yang terjebak dalam lembah Jit Hwe Ekok baru agak mendingan, mereka bisa bernafas lega dan beristirahat sebentar untuk menghimpun tenaga baru. Lebih baik manfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk mengundurkan diri dari lembah ini kata Biao Tem Niko mengusulkan. Benar sahut Leng Mong Sin Cheng pula, biarlah sebagai panglima pembuka jalannya adalah lolap sendiri. Kalau begitu, ini akan berada pada barisan yang terbelakang, kata Tem lagi. Diiringi teriakan yang menggetarkan udara, puluhan orang jago lihai dari dunia persilatan itu serentak maju ke depan dan menyerbu ke mulut lembah itu. Kawanan iblis dari perkumpulan Kitian Kau yang ditugaskan menjaga mulut lembah itu tentu saja bukan tandingan dari Leng Mong Sin Cheng sekalian, Keadaan mereka sekarang ibaratnya domba yang bertemu dengan harimau. Dalam waktu singkat, korban berjatuhan tiada hentinya. Betul, Leng Mong Sin Cheng berwelas kasih dan tak ingin membunuh umatnya terlampau banyak, sehingga selama pertarungan berlangsung, dia hanya mengandalkan ilmu menotok jalan darah untuk merobohkan kawanan anggota perkumpulan Kitian Kau berbeda sekali dengan para jago dunia persilatan yang baru saja terjebak dalam lembah dan harus menghadapi ketegangan serta ancaman jiwa, mereka tidak berbelas kasihan lagi. Setiap musuh yang dijumpainya segera dibunuh secara keji, tak seorang pun yang sudi memberi ampun kepada lawannya, sehingga dalam waktu singkat mayat menggeletak membukit, darah segar menganak sungai, Jeritan ngeri demi jeritan ngeri yang menyayatkan hati bergema saling susul-menyusul dan tiada hentinya. Tiba-tiba si Dewa Cebol Culianci berseru kepada Seisyu Hutsim yang berada di sampingnya. Hei, buat apa kita mesti ikut meramaikan suasana di sini? Mari ke atas puncak tebing saja untuk membantu Itsin Lote. Belum lagi Seisyu Hutsim menjawab, Tianhiang Siancu Bwe Leng Soat telah melompat mendekat sambil berseru. Betul memang itulah atraksi yang paling menarik untuk kita. HMMM, bagus sekali. Rupanya kalian ingin diam-diam ngeloyor ke situ. Kenapa sampai melupakan nonamu? Nona, kalau kau ingin turut, hayolah kita berangkat bersama sekarang juga seru dewa cebol culianci kemudian Tiga sosok bayangan manusia dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat segera meluncur ke depan sana dan melambung ke atas puncak bukit. Baru tiba di punggung bukit, mereka telah bersua lebih dulu dengan empat orang iblis yang tergabung sebagai para pelindung hukum perkumpulan Kitian Kau. Dalam suatu pertarungan yang kemudian berlangsung, Seishu Hutsim berhasil mengalahkan T.E. E Lengkun setelah melewati suatu pertarungan yang cukup seru. Dengan cepat kepandaian silat yang dimiliki gembong iblis itu dipunahkan. Menyusul kemudian si Dewa Cebol Culian pun berhasil membekuk batang leher Seisyu Jinmu. Sebaliknya Tian Hiyang Sian Chu Bwe -e Leng Soat yang bertarung sendirian melawan Tlwe yang Mo berhasil pula memenggal batok kepala kedua orang iblis itu dengan jurus Wipau Nutu, air terjun berombak dahsyat yang luar biasa. Tatkala mereka mencapai atas puncak, maka tampaklah Giok Bin Sin Liong Ong It Sin sedang ditakuti oleh Be Soh ketua dari perkumpulan Kitian Kau kemudian ketua pertama Sangkoan Koan wakil kedua Seng Moh Chu wakil ketua ketiga Siau Milek Tian Tok Tau Ong Ang Yian, Tong Chu yakni Ang Hun La Set Ho A Long Jin Ui Kiok Tong Chu yakni Hang Li Sin Chin Chiu serta Pebewe Tong Chu si Dewi berdarah dingin Longan Hoa sekalian berdelapan. Empat lelaki dan empat perempuan maju menyerang bersama dengan kedahsyatan yang mengerikan. Betul, Long Nitsin memiliki kepandaian silat yang luar biasa. Dia pun bertarung dengan gagah perkasa, namun delapan orang iblis yang mengerubutinya merupakan kelompok iblis yang paling top dalam golongan kaum hitam tak heran kalau mereka bukanlah manusia sembarangan. Terutama sekali B Siau Soh dan Sangkoan Bucing yang telah berhasil mempelajari ilmu Hou Sijiu yang maha dahsyat itu, kekuatan mereka betul-betul di luar dugaan. Baru untuk pertama kali ini Ong Yitsin harus bertempur dengan sangat berhati-hati dan penuh kewaspadaan. Seandainya kedelapan orang itu bekerja sama terus-menerus untuk mengurung dan mengerubutinya, andai kata bala bantuan dari luar tidak segera datang tepat pada waktunya tak bisa disangka lagi pemuda itu pasti akan menghadapi sesuatu ancaman bahaya maut untunglah di saat yang serba tidak menguntungkan itu dia saksikan si dewa Cebol Culianci Sei Sim dan Tian Xiang Xiang Chu Leng soat berdatangan dengan langkah cepat menjumpai musuhnya memperoleh bala bantuan Be Siau makin kalap dia menyerang Ongit Sin secara membabi buta pedang mestika Hau Kiam yang berada di tangannya diayunkan ke sana kemari dengan disertai sambaran angin tajam BW Eleng Soat yang menjumpai keadaan itu menjadi naik pitam, dengan cepat dia membentak keras sambil bersiap-siap untuk maju ke depan membantu anak muda itu. Tiba-tiba si Dewa Cebol Culianci membentak dengan suara dalam dan berat. Jangan bertindak secara gegabah, lebih baik kita rundingkan dulu taktiknya dalam menghadapi kerubutan mereka sebelum turun tangan melancarkan serangan. Bagaimanakah menurut pendapat Ayesian di dalam menghadapi situasi semacam ini tanya Seishu Hutsim kemudian. Aku rasa lebih baik Nona BWF khusus bertarung melawan Sang Koan Bucing, sedang Lohu akan bertarung melawan Seng Chu dan Xiao Milek. Sebaliknya ketiga orang tongcu yang cabul dan genik itu kuserahkan kepada saudara Quick untuk menghadapinya, aku percaya tak sampai sepuluh gebrakan kemudian, Be Xiao sudah pasti akan menderita kekalahan total di tangan Ong Lote. Begitu pentolan mereka keok dan keteter hebat, situasi ini pasti akan memengaruhi pula anak buahnya. Nah, pada saat itulah semangat tempur mereka pasti akan bertambah kendor, pikiran mereka tentu kalut tak karuan dan perasaannya kacau dan kebingungan itulah saat yang terbaik buat kita untuk bertindak dan menyikat mereka sampai ludas. Mendengar sampai di situ, Tian Hiang Sian Chu Bwe Soat segera berseru keras. Bagus, bagus sekali, care ini memang paling baik untuk kita laksanakan. Begitu selesai berkata, dia lantas menggerakkan pedangnya dan langsung menyergap sang kean bucing, kemudian serangkaian serangan berantai yang paling dahsyat dilontarkan secara bertubi-tubi. Dengki dan cemburu dengan cepat menyelimuti perasaan Sangkoan Bucing begitu diketahuinya BW Eleng soat yang menyerang dia, kontan saja dia mencaci maki kalang kabut. Perempuan rendah, perempuan sialan yang tak tahu malu, tak kusangka kalau kau pun rela menjual nyawa untuk dirinya. Kalau aku rela menjual nyawa kepadanya apa urusannya dengan dirimu? Kau iri, kau dengki. Siapa suruh tampangmu macam monyet dan tingkah lakumu macam harimau buas sehingga bapak sendiri pun dibunuh. Hmmm, manusia biadab seperti kau lebih baik dienyahkan saja dari muka bumi. Walaupun di mulut dia memaki, tangannya sama sekali tidak berhenti bergerak. Seret, seret. Secara beruntun dialancarkan sembilan buah pukulan ditambah tujuh belas buah tusukan dan bacokan. Demikian dirahsia dan rapatnya ancaman itu, membuat sangkoan bucing menjadi kebuakan setengah mati. Dalam pada itu, si dewa cebol Chulianci telah menemukan pula incarannya dan melibatkan diri dalam suatu pertarungan seru melawan Seng Mechu dan Xiao Milek. Sedangkan se si Xiaohu Sim pun tidak menganggur belaka, dengan cepat dia melibatkan diri dalam suatu pertarungan yang sengit pula melawan tiga orang perempuan Jalang. Ketiga perempuan jalang itu tak lain adalah Hang Hun La, Set Ho Along Jin, Hang Li Sin Chin Hiu serta Leng Hian Sian Kuo Ho Hoa. Dengan terbaginya kelompok iblis itu untuk menghadapi tiga medan pertarungan sekaligus, maka situasi di arena pertarungan pun segera mengalami perubahan besar. Sebab dengan berlalunya enam orang jago yang harus bertarung melawan tiga lawan, kini hanya tinggal dua gelintir manusia saja yang bertempur melawan giok bensin. Leong Sin, mereka tak lain adalah Be Siow Soh, ketua dari perkumpulan Kitian Kaserta Tiantok Tai Ong Hek Lian Jin. Begitu daya tekanan yang menghimpit tubuhnya berkurang banyak, semangat tempur Sin semakin berkobar, tidak sampai tiga gebrakan kemudian. Sebuah bacokan pedangnya yang dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat berhasil menebas kutung lengan kiri dari Tian Tok Tai Ong Hek Lian Jin. Sambil menjerit kesakitan dan darah segar jatuh bercucuran membasahi seluruh tubuhnya, iblis tua beracun itu buru-buru mundur ke belakang dengan wajah memucat dan tubuh sempoyongan. Rupanya meski sudah terluka dia tak mau menyerah dengan begitu saja, Tangan kanannya yang masih utuh dengan cepat diayunkan pula ke depan secepat kilat. Seekor ular bergaris merah yang memiliki sayap pada bagian perutnya, segera meluncur ke angkasa dan menyambar ke tubuh Ong Nitsin. Ular aneh itu memang amat lihai sekali, tiba-tiba binatang tersebut berpekik aneh, kemudian sambil melejit ke udara dia melancarkan sebuah pagutan maut. Buru-buru Ong Nitsin menarik tangannya, sambil menyapu ke bawah dengan kekuatan penuh. Tampaknya ular aneh itu cukup mengetahui akan kelihayan musuhnya, menghadapi sambaran tajam mana, buru-buru dia melesat ke udara secepat hembusan asap, kemudian menyergap kembali ke bawah. Dengan terjadinya peristiwa ini, B. Soh jadi memperoleh kesempatan baik untuk menolong posisinya yang amat terdesak itu, pedangnya segera digerakkan. Dengan kecepatan luar biasa dan menghujani lawannya dengan titiran sambaran pedang. Ong Itsin cukup mengetahui kelihayan manusia dan ular tersebut, ia sama sekali tak berani bertindak gegabah, dengan suatu ingatan cepat dia berpikir. Ternyata, dia hendak mengajakku untuk melangsungkan pertarungan mati-matian. Begitu ingatan mana berkelebat lewat di dalam benaknya, Mendadak ia mendongakkan kepalanya sambil berpekik nyaring, bagaikan harimau kelaparan dia menerkam ke depan, lalu pedang emasnya dengan menciptakan selingkaran cahaya tajam langsung membabat ke bawah. Bersamaan itu pula, jari tangannya disodok ke depan sambil mementak keras. Kena. Segulung desingan angin tajam segera menyembur keluar lewat ujung jari tangannya. Ular aneh bersayap itu sesungguhnya masih terhitung sejenis raja ular yang sangat lihai, akan tetapi bagaimana mungkin dia bisa tahan menghadapi serangan jari tangan yang batu cadas pun bisa ditembusi itu? Keraak belum sempat berpekik keras, ular itu sudah terhajar serangan tadi dan mampus. Tian Tok Tai Ong Lian Jin baru merasa amat terperanjat setelah menyaksikan ularnya dibunuh dengan penuh kegusaran bentaknya keras-keras. Ong Itsin, Lohu akan beradu jiwa denganmu. Pada saat ini dia tidak mempedulikan luka pada lengan kirinya yang kutung lagi sambil menggertak gigi menahan diri, makinya. Selama kau masih hidup di dunia ini, berarti kami orang-orang dari golongan hitam tak mungkin akan turut hidup. Berkenit sepasang alis mata Ong Itsin menghadapi ucapan lawannya itu, dengan cepat dia berkata, perbedaan antara golongan putih dan golongan hitam berarti perbedaan pula antara yang lurus dan yang sesat, padahal baik atau busuk hanya tergantung pada jalan pikiran masing-masing pihak. Apakah mulai sekarang kau bisa bertobat dan tidak melakukan kejahatan lagi? Tian Tok Tai Ong segera tertawa dingin. Heeh, 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 kau tak usah mencoba untuk membujuk aku lagi, Ketahuilah bumi bila berubah, watak lohu akan tetap begini untuk selamanya. Perkataan dari saudara Heiklian memang tepat sekali. Sambung BWS, yau, Soh cepat-cepat, kalau kau merasa punya kepandaian, hayo datanglah kemari dan bunuhlah aku. Cuma, kau pun jangan harap bisa mengecap ketenangan dalam waktu yang lama. Ong sin mendengus dingin, serunya kemudian. Jadi kau anggap aku tak mampu? Sekalipun kau mampu untuk melakukannya, itu pun harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Sembari berkata diam-diam, dia mencoba pasang telinga untuk memperhatikan sekeliling tempat itu, namun hasilnya, kecuali pertarungan yang sedang berlangsung di tempat ini, tempat yang lain agaknya sudah sepi dan tak kedengaran lagi suaranya. Dengan perasaan tercekat, dia lantas berpikir, Jangan-jangan mereka semua sudah berhasil dihancurkan lawan? Kalau tidak, kenapa sampai sekarang tidak kudengar suara pertarungan mereka? Ah, 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 masa hal ini akan terjadi? Semakin dipikir, dia merasa hatinya semakin ketakutan, sehingga tanpa terasa bulu kuduknya pada bangun berdiri, dia benar-benar merasa ketakutan setengah mati. Tapi untuk memperbesar nyali sendiri sengaja serunya kepada Tian Tok Tai Ong. Sama dengan sama dengan halaman ga ada sama dengan sama dengan. Keadaan begini ia tidak mempedulikan soal gengsi lagi, tanpa banyak berbicara dia membalikan badan dan segera melarikan diri terbirik-birit. Ong It Sin membencinya karena pemuda itu telah membantai ayah kandung sendiri sebuah pukulan dahsyat segera mementalkan tubuhnya sehingga balik ke tempat semula. Kebetulan sekali BW Eleng Soat sedang menyerang dengan jurus polan cilang heng, gulungan ombak menyapu rata, tak ampun pinggangnya segera tertabas hingga putus menjadi dua bagian. Dengan matinya pentolan-pentolan dari Kitian kau, kontan saja ang Hun Ho Jin, Hang Li dan Leng Hiat Sian Ho Hoa menjadi ketakutan setengah mati, buru-buru mereka membuang senjata masing-masing dan menyerahkan diri. Dengan demikian tinggal Seng Moh Chu dan Xiao Milek berdua yang masih hidup. Waktu itu kerjasama dua orang gembong iblis tersebut telah berhasil meraih posisi di atas angin, tapi setelah menyaksikan kematian dari Be Xiao Soh dan Sang Kuan Bu, Ching kemudian melihat pula ketiga orang Tongcu tersebut menyerah kalah mereka menjadi gugup pula. Kalau tidak kabur akan menunggu sampai kapan lagi demikian pikir mereka. Tiba-tiba, kedua orang itu melejit ke udara dan secepat sambaran kilat melarikan diri dari tempat itu. Tentu saja, Ong Itsin tak akan membiarkan musuhnya kabur dengan begitu saja. Dengan cepat, dia memburu ke belakang sambil melepaskan sebuah pukulan ke atas punggung masing-masing. Kematian boleh mereka hindari, tapi hukuman hidup jangan harap bisa terlepas, katanya. Nah, tinggalkan ilmu silatmu di sini lalu enyah sejauh-jauhnya dari hadapanku. Seng Mechu dan Xiao Milek sama-sama merasakan tubuhnya bergidik, lalu punahlah semua kepandaian mereka, akhirnya dengan penuh rasa dendam mereka berjalan menuruni bukit dan pelan-pelan berlalu dari sana. Menanti Ong Nitsin sekalian dengan membawa ke hitam Bejinio dan Seishu Jin mau turun dari bukit itu, Markas besar Kitianka sudah terbakar hancur sehingga tinggal puing-puing yang berserakan. Sambil menghela napas panjang Ong Itsin lantas berkata, Sayang sekali pemimpin dari Lem Wong Peiyau yakni Kim San Sia Kiam Pin dan Tiang Bila Yau dari Jitsia Sia -capsi Yau ditambah I Tiang Lo dari Benteng Hek berhasil melarikan diri, padahal mereka adalah musuh-musuh besar pembunuh ayahku. Entah sampai kapan dendam ayahku itu baru dapat dibalas? Belum habis dia berkata, mendadak dari jalan bukit di depan sana telah muncul belasan sosok bayangan manusia, mereka adalah Choat Tian Yan, Pek Lek Tu Seng Hang Tiang Lo, Li Ji, serta Tiong Lam Su Hiap yang terdiri dari Ilwe E Sang Jin, Ho Ho Asian Chu, Tui Im Kiam Hek Hui dan Toa Teo Goeng. Selain itu mereka pun membawa serta tiga orang. Ternyata ketiga orang itu tak lain adalah ikan-ikan yang lolos dari jaring. Ong Itsin menjadi girang sekali menyaksikan kejadian itu, buru-buru dia mengucapkan terima kasihnya kepada para jago. Menanti mereka pulang kembali ke rumah Kang Teng Liu, tampak tuan rumah telah menanti kedatangannya di depan pintu. Begitu anak muda muncul, dia lantas berseru. Ong Lote, selamat atas keberhasilanmu membalas dendam. Kini gurumu sedang menantikan kedatanganmu dalam ruangan. Mengetahui kalau gurunya sedang menanti, buru-buru Ongit sin lari masuk ke dalam. Baru saja dia memberi hormat sambil memanggil Suhu, Leng Mong Sin Cheng telah berkata, persoalanmu telah ku ketahui semua. Walaupun dalam perjalanan menuju ke kota Imkui Tempo hari kau terkena obat perangsang milik Gi He Jin Ye Au An Hun lebih dulu, namun hal ini merupakan takdir, Lola telah membicarakan hal ini dengan Biao Tem Sini, Kim Leong Lo Jin serta Senghang Hang To Tiang, dan kini memutuskan akan menjodohkan Bwe Leng Soat dan Bwe Ye Au kepadamu. Besok kalian harus melangsungkan upacara perkawinan di depan para jago. Sepanjang jalan Ong Nitsin memang sedang mencari akal untuk secara bagaimana melaporkan kejadian ini kepada gurunya setelah mengetahui kalau semua orang telah mengetahui hal ini, dia pun tidak banyak berbicara lagi Tetsu akan turut perintah katanya kemudian dengan sikap yang amat menghormat Setelah hening sejenak, tiba-tiba Leng Mongsin Cheng mengeluarkan semacam benda yang segera diserahkan kepadanya Ketika Ong Nitsin menerima benda itu, ternyata benda tadi tak lain adalah sarung pedang Qian Yan Liong Xiao beserta Usiku Kiam, hal ini segera membuatnya tertegun. Dengan wajah serius Leng Mong Sin Cheng segera berkata, anak Sin, walaupun kau telah membunuh B. Xiao so dan sangkoan bucing dua orang gembong iblis ini tapi kau telah berbuat keteledoran dengan tidak menarik kembali pedang ini seandainya pedang tersebut sampai ditemukan kembali oleh perempuan macam Besiau dan berhasil menguasai ilmu pedang Husi Jitsi yang maha dahsyat tersebut, bayangkan saja apa jadinya. Buru-buru Ong Nitsin menjatuhkan diri berlutut seraya berseru. Tecu mengaku telah teledor, harap suhu sudi memaafkan. Sudahlah, aku harap setelah perkawinan kalian, kau mesti baik-baik menjaga keamanan dalam dunia persilatan, terutama menegakkan selalu keadilan dan kebenaran bagi umatnya. Nah, suhu akan pergi dulu. Begitu selesai berkata, dia lantas berkelebat pergi dan lenyap dari pandangan. Mata menyaksikan kepergian gurunya. Ong Nitsin mengalihkan sorot matanya ke atas pedang Hou Shiku Kiam dan sarung Cian Yan Liong Xiao tersebut, kemudian dengan termangu-mangu dia mengawasi kedua benda itu tak berkedip. Sampai lama kemudian, dia baru mendongakkan kepalanya memandang awan di angkasa sambil bergumam. Oh oh pedang, wahai pedang. Sesungguhnya kau akan mendatangkan bencana atau rejekikah bagiku? Dan sampai di sini, pula kisah pendekar bego ini. Sampai jumpa di lain cerita, tamat.